sangat penting. Itu adalah harta utama wanita, ya, bisa membanjakan harta utamanya suami, ya. Oleh karena itu, yang namanya merawat bagian organ intim harus menjadi prioritas dalam hidup setiap orang wanita, di samping tentunya berat badannya. Pertama, harus dilakukan suami istri dengan rasa saling mencintai. Tidak bisa melakukan hubungan seks itu hanya karena nafsu. Yang kedua, dimulai dari foreplay yang cukup, permainan pendahuluan. Yang dinikmati itu adalah proses perjalanannya. Menyentuh, mencium, meraba, menjilat, mengusap, meremas, itu yang mesti dilakukan. Baru akhir endingnya adalah penetrasi penis ke dalam vagina. Nah, kalau misalnya untuk wanita remaja nih, kenapa sih untuk usia remaja itu sangat disarankan nggak boleh seks pranikah, selain resikonya karena hamil? Ya sangatlah. Karena apa? Namanya kanker mulut rahim ini sekarang di mana-mana, penyakit kelamin di mana-mana. Dan seorang wanita yang sudah tidak perawan, data penelitian kita terakhir di klinik Pak Sutri, kita pernah meneliti remaja-remaja, ya, kemudian keinginan mereka itu untuk mendapatkan istri perawan berapa? 78%. Jadi wanita yang tidak perawan tentunya nanti menyesal dengan angka statistik seperti itu. Kalau seks di bawah umur pun juga resikonya? Iya, resikonya tetap HPV, kanker serviks, penyakit kelamin, dan seterusnya.